Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap hari, untuk setiap kesempatan kami bisa datang memuji dan menyembah Engkau. Kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Engkau tetap Tuhan yang sama. Tuhan yang sanggup menolong, Tuhan yang sanggup memulihkan, menjamah, melakukan mujizat yang ajaib dalam hidup kami. Dan dalam kesempatan ini Tuhan, kami datang menyembah Engkau dengan segenap iman kami, dengan segenap hati kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mau katakan, mujizat selalu terjadi. Tidak ada yang mustahil di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari yang percayakan mujizat Tuhan, katakan bersama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadi. Dalam kelemahan kami, kekuatan-Mu sempurna. Di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu sempurna, Tuhan. Kami tahu kekuatan, kehebatan kami terbatas. Tapi saat ini kami menyembah Tuhan yang tidak terbatas. Kuasa-Mu, mujizat-Mu, kasih setia-Mu tidak pernah terbatas dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
terbatas kuasamu Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Nyatalah mujizat dan kuasamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Amin. Semua dapat kau lakukan. Segala keterbatasan kita, mari datang kepada Tuhan, nyatakan bersama-sama. Tak terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Bahkan untuk apapun yang kelihatan mustahil bagi kami, tak terbatas kuasamu Tuhan.
mukjizat-Mu di hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang selalu punya cara untuk menolong kami, membuka jalan-jalan yang baru, melakukan mukjizat-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah setiap kami. Dimanapun kami berada saat ini, apapun yang sedang kami lakukan, kami tahu Engkau sedang bekerja dengan ajaib, dengan luar biasa di dalam hidup kami. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Somebody yang katakan, You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. 'Cause you are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you, I worship you. Jesus, you are here, you are here, healing every heart. I worship you, I worship you, I worship you. Dengan iman nyatakan bersama-sama,
Sekalipun kami melihat segala sesuatu terasa berat, segala sesuatu terasa mustahil Tuhan, tapi satu hal yang kami percaya, Engkau Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah, yang selalu sanggup, untuk selama-lamanya sanggup melakukan mujizat dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, sekalipun hari ini kami belum melihat pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami, sekalipun saat ini kami belum melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kami, kami mau tetap berkata, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang selalu bekerja, tidak pernah berhenti dalam hidup kami, bahkan sampai saat ini Kau tetap bekerja di hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You'll never stop, you'll never stop working. You'll never stop, you'll never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Sing it one more time. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, even when I don't see it. Tetap bekerja dalam hidup kami Tuhan. Kau selalu bekerja dalam hidup kami. Untuk itu dengan iman kami mau nyatakan. Even when I don't see you working, even when I don't feel it you working, you never stop, you never stop working, you never stop. Even when I don't see it, selain nama Yesus yang sanggup melakukan mujizat dalam hidup kami, yang sanggup membuka jalan-jalan yang baru di hidup kami. Hari ini Tuhan, saat kami membawa hati kami,
saat kami menyembah Engkau, saat kami mengangkat tangan kami, kami tahu mujizat-Mu sedang dinyatakan dalam hidup kami, Tuhan. Saat ini kami mengalami jamahan-Mu, kami mengalami pertolongan-Mu, Tuhan. Sebab bagi-Mu tidak ada yang mustahil, sebab bagi-Mu tidak ada yang tidak mungkin, Tuhan. Di dalam iman dan percaya kami, kami berkata mujizat-Mu sedang Kau sediakan bagi kami. Mujizat-Mu sedang Kau nyatakan bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Angkat suaramu, katakan bersama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi nyatakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagi. Dengan iman kami katakan, ku diangkat dan dipulihkan-Nya. Saat Kau bertindak,
mustahil yang sedang kita hadapi saat ini. Nyatakan bersama-sama. Ku yakin saat kau berfirman. Amin. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amanlah jiwa kami karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Amin. Ku kuat karena kau menjaga. Mari dengan segenap hati dengan iman nyatakan bersama-sama. Hidupku hanya Hanya yang tahu mujizatnya. Mujizatnya. Amin.
Siapkan hati kami untuk selalu percaya, untuk selalu berserah, untuk selalu berharap. Karena kami tahu Engkau Yesus Tuhan lebih tahu apa yang terbaik dalam hidup kami. Setiap keperluan kami, harapan kami, apapun di hidup kami, Engkau Yesus Tuhan yang lebih tahu. Kami percaya mujizat masih terjadi. Kepada
masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Lebih lagi nyatakan mujizat. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hati kami mau tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Tetap bersyukur. Amin. Buka mataku melihat setiap hari. Shalom semuanya, 60 Minute Worship kita kali ini membawa tema mujizat Tuhan. Setiap kita pasti selalu berharap bahwa mujizat dari Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat dari firman Tuhan, pada saat Yesus ada di muka bumi ini, begitu banyak mujizat yang Tuhan lakukan. Kesembuhan, Tuhan melepaskan, ada pemulihan, kecukupan, banyak sekali mujizat-mujizat yang terjadi. Saat ini, banyak orang mempertanyakan apakah mujizat itu masih ada. Namun pada kenyataannya Tuhan belum berhenti melakukan mujizat sampai saat ini. Kita ada saat ini itu juga karena mujizat Tuhan. Setiap udara pagi yang kita hirup itu adalah mujizat Tuhan. Bila ada orang yang saat ini mungkin bilang bahwa ah kak saya tidak mengalami mujizat Tuhan. Saya tidak melihat ada mujizat Tuhan dalam kehidupan saya. Itu bukan berarti Tuhan berhenti bekerja. Itu bukan berarti Tuhan tidak sanggup melakukan mujizat itu. Kita bisa lihat dengan tegas. Ayat Alkitab mengatakan di Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka. Bapakku bekerja sampai sekarang. Maka aku pun bekerja juga. Jadi Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Mujizat Tuhan akan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Selama Tuhan masih bekerja. Mujizat itu masih akan terus terjadi. Namun kita harus menyadari bahwa dalam setiap yang terjadi dalam kehidupan kita, itu ada rentang waktu yang bisa saja terjadi untuk melihat mujizat itu nyata. Karena waktu Tuhan itu bukan waktu kita, waktu Tuhan itu bukan waktu Indonesia bagian barat, bukan waktu Indonesia bagian timur, tapi waktu Tuhan adalah waktu Tuhan. Saya tahu rasanya memang yang namanya menunggu itu pasti gak enak banget gitu loh. Hal yang paling gak enak adalah menunggu, apalagi menunggu hal yang kita sangat butuhkan. Apalagi menunggu hal yang menjadi jawaban dari doa-doa kita. Apalagi menunggu mujizat, itu sesuatu hal yang benar-benar kita butuhkan. Saat itu kita sedang tertekan, kita butuh jawaban dari Tuhan, kita butuh uang untuk bayar listrik, mungkin untuk bayar air. Kita butuh semuanya itu, sehingga kita udah gak melihat bahwa ada rentang waktu yang Tuhan kasih dalam setiap jawaban. Justru kita sibuk gini, kok belum dijawab ya? Kok Tuhan belum kasih ya? Oh lewat siapa nih Tuhan mau kasih? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita lebih banyak lemparkan daripada kita mau fokus. Dengan apa sih yang Tuhan mau ngomong sama kita lewat rentang waktu yang Tuhan kasih sama kita. Tuhan mau kita belajar, mengerti cara sama waktunya Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tuh adalah Tuhan yang tidak pernah gagal menepati janjinya. Tuhan adalah
Tuhan yang selalu menggenapi janjinya. Mujizatnya selalu ada sama kita. Cuman kitanya aja gitu. Kalau diproses selalu menganggap bahwa proses itu terlalu lama. Nah, kita harus tahu gitu loh. Tuhan tuh benar-benar mau kita ngerti prosesnya. Ada rentang waktu yang dilibatkan di dalamnya. Yaitu dari sejak ditetapkannya janji Tuhan sampai penggenapannya itu ada rentang waktu. Di saat kita membawa doa kita dan kita melihat jawaban Tuhan, itu ada rentang waktu. Semuanya itu ada waktu. Nah, Tuhan mau kita mengerti prosesnya ini gitu loh. Di Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 4 bilang begini, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk berombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, dan ada waktu untuk menari. Ingatkah teman-teman sekalian, Tuhan pernah menyatakan mujizatnya kepada Abraham mengenai keturunan. Tuhan menegaskan bahwa akan lahir bagi Abraham seorang anak. Dan bahkan Tuhan bilang anak Abraham ini akan memberikan begitu banyak keturunan. Tuhan sampai bilang sama Abraham, coba hitung bintang-bintang. Bisa dihitung gak? Kalau bisa dihitung sebanyak itulah keturunanmu. Nah, ngitung bintang aja butuh proses kan teman-teman. Berapa banyak waktu yang kita perlukan untuk menghitung bintang-bintang. Intinya adalah pada saat Tuhan bilang bahwa dia akan memberikan mujizat, bisa saja mujizat itu memerlukan waktu. Rentang waktu yang terjadi pada saat proses itu akan menunjukkan mujizat Tuhan ke kita. Ada proses yang perlu kita jalani. Nah, yang kita perlu mengerti dan kita pahami saat proses itu terjadi apa? Pada saat proses itu terjadi, satu, jangan berusaha mempercepat waktu Tuhan. Seperti cerita tentang Abraham, Tuhan telah berjanji akan memberikan keturunan bagi Abraham. Walaupun serasa gak mungkin, kandungannya sudah tertutup lah, segala macam alasan yang ada. Tapi Tuhan janji, mujizat itu akan terjadi. Abraham akan memiliki keturunan dan itu terjadi. Tapi apa? Di tengah-tengah proses, ada masalah lain yang ditimbulkan. Karena apa? Kita mau mempercepat waktu Tuhan. Masalahnya apa? Coba lihat. Di Kejadian 16 ayat 2. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah, hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Kenapa? Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Di tengah keterbatasan, ketidakberdayaan, di saat kita menantikan mujizat Tuhan, apa yang terjadi? Kita cenderung punya hati yang lelah. Kita cenderung punya hati yang, aduh gak sabar deh nunggu waktu Tuhan. Pengennya kalau bisa segera dapat jawaban. Nah, waktu tunggu itu buat kita apa? Putus asa. Waktu tunggu itu buat kita apa? Buat kita berusaha dengan kemampuan kita sendiri untuk mencari jalannya gitu. Menggunakan akal pikir kita untuk mendapatkan jawabannya. Kita mencoba cari jalan pintas untuk bisa mendapatkan mujizat yang kita nantikan saat itu. Akhirnya apa? Kita desak Tuhan. Ya kan begitu kita desak Tuhan. Ah, dapat memang. Abraham dapat anak gitu loh. Tapi apa yang terjadi? Banyak peristiwa-peristiwa setelah itu yang terjadi. Karena jalan-jalan shortcut yang kita potong, banyak hal-hal yang akan terjadi. Karena banyak peristiwa-peristiwa yang kita coba shortcut gitu. Ayo kita jangan motong-motong jalan. Saya ingat dulu saya pernah punya satu bisnis. Bisnis yang baru dirintis. Yang coba kita rintis lah kasarnya gitu ya. Nah, begitu bisnis satu ini terbuka, dalam rentang waktu satu bulan ada orang nawarin saya untuk buka bisnis yang sama. Yang ini belum beres, saya ditawarin lagi untuk buka bisnis yang ini. Nah, waktu buka bisnis pertama, saya percaya itu adalah jawaban Tuhan atas doa saya. Karena saya minta supaya, aduh Tuhan, kok saya kerja terus sih sama orang lain, bisa gak saya punya bisnis sendiri gitu loh. Akhirnya saya rintis bisnis itu, tapi baru jalan sebulan saya dikasih satu bisnis lagi, fokus saya berubah. Saat itu, saya tahu Tuhan sudah kasih bisnis itu buat saya. Tapi apa yang terjadi?
Begitu banyak orang ngomong sama saya, jangan dulu buka rent yang kedua, jangan dulu buka rent yang kedua. Tapi apa yang saya lakukan? Saya terobos. Pikir saya, oh bisa kok gitu loh. Bisa saya jalanin dua-duanya. Akhirnya apa? Ya akhirnya endingnya adalah harus meninggalkan begitu banyak beban hutang yang harus kita lunaskan. Karena, kenapa? Karena setelah saya buka bisnis yang kedua, yang gak disangka-sangka, pandemik datang, udah babak belur. Jadi tolong, jangan mempercepat waktu Tuhan. Sabar sama proses Tuhan. Yang kedua yang kita harus mengerti dari proses ini, apa? Menikmati hidup bersama Tuhan setiap waktu dengan sabar dan bertekun. Waktu Tuhan sering gak terduga, tapi waktu manusia itu bisa diduga. Kita bisa bikin appointment sama orang gitu loh. Oke, besok ya jam 2, jam sekian gitu. Tapi waktu Tuhan tuh gak terduga, Tuhan gak bilang bahwa oke, besok jawaban doamu ada. Oke, besok mujizat terjadi. Tidak, Tuhan punya waktunya sendiri. Sedangkan kita manusia hanyalah bagian dari waktu. Udah bagian dari waktu, kadang kita gak bertanggung jawab pula sama waktu. Ayo, tetaplah setia menantikan mujizat Tuhan. Jangan terpengaruh dengan lamanya waktu. Fokus sama Tuhan. Karena kita tahu Tuhan gak pernah ninggalin kita. Kita tahu mujizat Tuhan gak pernah berhenti. Kita tahu Tuhan ada selalu untuk kita. Ada banyak orang sudah percaya sama Tuhan. Sudah mengalami Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Dia begitu menghadapi masalah berikutnya. Dia hanya menganggap peristiwa yang kemarin itu sebagai pengalaman. Dan kepercayaan kepada Tuhan itu hanya sekedar pengetahuan. Kalau kita mau bicara soal waktu, kita mau menerima mujizat Tuhan yang benar-benar dahsyat, ayo kita nikmati yuk prosesnya. Kita nikmati jalan sama Tuhan, nikmati setiap proses penantian kita. Karena kita dapat menikmati hidup bersama Tuhan setiap waktu, sepanjang waktu. Kalau kita benar-benar mempergunakan hidup kita untuk Tuhan, di saat menunggu jawaban doa-doa kita, yang kita lakukan apa sih? Cari Tuhan, investasikan waktu kita untuk Tuhan, berdoa, baca firman. Bangun hubungan sama Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu kok mujizat Tuhan tidak pernah berhenti. Saya mau tutup dengan ayat Efesus 5 ayat 15-16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saya gak tahu masalah Anda apa. Saya gak mengerti seberapa masalah itu berat buat Anda. Mungkin buat anak Anda, buat istri Anda, atau saat ini Anda sedang terbeban dengan hutang yang begitu berat. Tapi satu saya mau bilang, percaya Tuhan punya 1001 macam untuk melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Yang penting kita percaya. Saudara sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap permohonan doa dan kesaksian jawaban doa yang masuk kepada kami. Saya akan membacakan kesaksian jawaban doa terlebih dahulu. Kemudian kita akan sama-sama berdoa untuk setiap permohonan doa yang masuk. Oke, yang pertama, dicukupkan dana oleh Tuhan untuk melunasi hutang setelah bergumul 2 tahun. Seperti saya bilang, waktu Tuhan. 2 tahun bergumul dan akhirnya Tuhan menjawab untuk melunasi hutang-hutangnya. Yang kedua, mengalami pemulihan hati dari akar kepahitan setelah dijama oleh kebenaran firman Tuhan tentang pengampunan. Yang ketiga, mengalami kesembuhan dan kelancaran operasi pengangkatan tumor. Yang keempat, memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan passionnya. Semua ini ada dalam proses menunggu jawaban dari Tuhan. Dan lihat, begitu kita benar-benar setia sama proses Tuhan, mujizat terjadi, jawaban-jawaban doa mulai terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita mulai melihat mujizat Tuhan itu masih terjadi dalam kehidupan kita. Terus berharap, jangan berhenti berdoa karena kita tahu Tuhan sanggup. Oke? Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pokok doa. Kita mau mendoakan bersama-sama. Pokok doa pertama adalah kesembuhan dari sakit infeksi saluran pernafasan, stroke, GERD, dan mah. Yang kedua, keberhasilan dan kelancaran dalam mengikuti interview kerja. Yang ketiga, diberikan kekuatan dan penghiburan pasca kedua orang tua dipanggil Tuhan. Yang keempat, pemulihan rumah tangga dan dilepaskan dari perselingkuhan. Yang kelima, kerinduan untuk memperoleh keturunan ilahi. Yuk kita juga mau bawa semua doa kita. Apapun yang ada di dalam hati kita bawa semuanya kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan tuh masih sanggup melakukan mujizat. Mari kita satu dalam doa. Bapa, mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat firmanmu yang kau ingatkan kepada kami lagi bahwa setiap proses itu harus kami jalani dengan hati yang benar-benar fokusnya sama Tuhan. Kami harus benar-benar membangun hubungan sama Tuhan. Karena kami percaya kok,
mujizat-Mu terus nyata dalam kehidupan kami. Mujizat-Mu tidak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan kami. Bapa, hari ini juga kami mau bersatu hati Tuhan untuk membawa setiap pokok-pokok doa yang masuk. Karena kami tahu di mana ada pengharapan kami kepada-Mu, maka mujizat itu akan kami lihat dari setiap jawaban pokok doa yang ada saat ini. Percaya Tuhan, Kau akan berikan kesembuhan dari mereka yang terkena sakit infeksi saluran pernapasan, mereka yang sakit stroke, mereka yang sakit GERD dan mah. Tuhan, Kau jamah setiap bagian tubuh yang sakit. Di mana bagian tubuh yang lemah, Tuhan, Kau kuatkan. Di mana bagian tubuh yang sakit, Tuhan, Kau jamah dan Kau sembuhkan. Di mana kalau bagian tubuh yang memerlukan pembaharuan sel-sel tubuh, Tuhan juga yang memberikan pembaharuan di sel-sel tubuh itu. Karena kami percaya otoritas tubuh kami dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, kesembuhan terjadi saat ini. Di saat jamahan-Mu menjamah, kesembuhan terjadi. Berdoa juga Tuhan untuk mereka yang saat ini sedang berusaha untuk mendapatkan kerja. Berikan keberhasilan dan kelancaran dalam mengikuti interview kerja. Berikan mereka hikmat sehingga mereka bisa mempergunakan skill mereka, pengetahuan mereka untuk menjalani interview ini Tuhan. Mereka bisa menjawab dengan hikmat di setiap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada mereka. Terima kasih Bapa, percaya tangan-Mu menyertai mereka, Kau bersama dengan mereka dalam proses-proses interview ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya itu terjadi. Berdoa juga untuk diberikan kekuatan dan penghiburan pasca kedua orang tua dipanggil Tuhan. Bapa, kami tahu proses ini tidak mudah. Kami tahu proses yang harus mereka jalani. Proses ini adalah proses yang sangat berat Tuhan, di saat kami tahu bahwa kehilangan orang yang kami kasihi itu sangat menorehkan luka. Tapi kami juga percaya Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memulihkan luka hati itu, Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan untuk mereka melalui proses itu. Taruh di hati mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan akan senantiasa bersama mereka menjalani setiap proses-proses kedukaan ini. Waktu-Mulah yang bekerja, biarlah mereka boleh melihat Tuhan. Waktu saat ini mereka sedang berduka, tapi nanti mereka akan mengerti apa rencana-Mu di balik semua ini. Terima kasih Bapa, percaya penyertaan-Mu senantiasa untuk mereka yang saat ini dalam keadaan kedukaan. Bapa berdoa juga untuk pemulihan rumah tangga Tuhan, sehingga masing-masing juga punya hati yang diperbaharui sama Tuhan. Kalau saat ini ada roh-roh perselingkuhan yang mengikat, kami mau sepakat mematahkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan baharui hati mereka. Tuhan ingatkan lagi mereka akan cinta mula-mula mereka. Tuhan juga ingatkan mereka akan janji nikah yang pernah mereka ucapkan. Karena janji itu bukan sekedar janji, tapi janji itu adalah apa yang mereka ucapkan di hadapan-Mu Tuhan, dan juga di hadapan pasangan mereka. Oleh karena itu Tuhan, pulihkan mereka kembali Tuhan. Percaya Tuhan, melalui pemulihan ini kedua hati akan saling menerima dan saling akan bersama-sama membangun, membawa kedua-duanya untuk kembali lebih dekat sama Tuhan. Sehingga rumah tangga ini Tuhan boleh menjadi kesaksian nantinya di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk mereka yang saat ini rindu untuk punya keturunan. Bapa, Kau jamah kandungannya, Kau buka jalan-jalannya. Apapun proses yang sedang mereka jalani, baik mereka sedang proses inseminasi, proses bayi tabung ataupun proses apapun, berikan kedua-duanya kesabaran, berikan kedua-duanya enjoyment dalam mengalami proses ini Tuhan. Sehingga pada nanti waktunya kami percaya Tuhan akan berikan keturunan yang begitu memberkati keluarga ini Tuhan. Terima kasih Bapa, percaya semua itu ada dalam pemerhatiannya Tuhan. Doa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami tahu Indonesia ada dalam hati Tuhan. Indonesia ada dalam pemerhatiannya Tuhan. Indonesia penuh dengan kasih Tuhan. Sehingga di dalam menjalani proses-proses pemilihan umum ini, tidak ada roro pemecah belah Tuhan. Tapi kami mau bersehati menyatakan bahwa Indonesia damai. Indonesia penuh dengan kemurahannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau juga memberikan hikmat kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, bahkan sampai kepada peringkat desa. Tuhan berikan mereka hikmat, sehingga apapun keputusan, apapun kebijaksanaan yang diambil, itu untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk semuanya juga yang saat ini mungkin sedang menyaksikan dalam keadaan apapun mereka, Tuhan yang tahu, Tuhan mengerti. Tuhan jawab setiap apa yang menjadi keinginan mereka. Mereka yang berulang tahun Tuhan, umur panjang di tangan kiri, umur panjang di tangan kanan, kesuksesan dan kesejahteraan di tangan kiri. Jawab setiap keinginan mereka, jawab setiap doa mereka.
percaya apa yang mereka butuhkan sudah dalam catatannya tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya kami menyerahkan setiap pokok-pokok doa ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami mau siap untuk menerima berkat yang berasal daripada-Mu. Mari kita menerima berkat, kita angkat dua tangan kita. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Perkenanan Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan-Mu. Mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan nama kita tertulis dalam buku kehidupan. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Terima kasih atas kesediaan saudara untuk menyaksikan 60 Minute Worship. Sampai berjumpa di 60 Minute Worship berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.